Jangan tersandar kalau bisa begitu. Usahakan tangan ada di atas meja atau di lutut, biar kita lebih nyaman. Coba fokuskan pikiran. Tinggalkan dulu perasaan duka, perasaan sedih. Munculkan perasaan positif yang ada dalam diri kita. Usahakan kaki menapak ke lantai dengan posisi yang paling nyaman dan paling rileks. Buat otot-otot yang ada di leher menjadi rileks, Bapak Ibu. Buat otot-otot yang ada di pundak menjadi lebih rileks lagi. Begitu juga dengan otot yang di lengan, silakan dirilekskan, dibuat santai, begitu ya. Begitu juga otot yang ada di kaki-kaki kita, kita buat rileks, kita buat nyaman, dan benar-benar tertumpu kepada lantai. Sudah rileks, Bapak Ibu? Sudah. Kalau Bapak Ibu sudah rileks, coba sekarang yang ingin memejamkan mata, silakan memejamkan mata. Namun apabila Bapak Ibu ingin tetap membuka mata, saya berharap pandangannya bisa lurus ke depan, biar kondisinya tetap nyaman. Kita masuk tahap kedua, Bapak Ibu. Kita akan belajar teknik pernafasan. Silakan Bapak Ibu tarik nafas yang panjang. Tahan sejenak. Keluarkan pelan-pelan dari hidung. Tarik lagi Bapak Ibu yang dalam gitu. Rasakan segarnya udara pagi hari ini. Nikmati segarnya udara di ruangan kelas ini. Hembuskan pelan-pelan. Rasakan hangatnya udara yang keluar melalui hidung kita. Sekali lagi Bapak Ibu, kita coba